Rumah Nikita Mirzani didatangi polisi. Nikita Mirzani mengabarkan hal ini terjadi sejak jam 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Rumah Nikita Mirzani didatangi polisi, namun sang pemilik rumah mengaku tak tahu apa kesalahannya. Nikita Mirzani menyebut kedatangan polisi karena laporan dari Mahendra Dito. Dalam live Instagramnya, Nikita Mirzani menyebut pihak kepolisian dari Serang Kota yang sudah ada di rumahnya sejak jam 3 waktu Indonesia Barat bersikap arogan. Nikita bingung apa yang sedang terjadi pada dirinya sehingga banyak polisi yang mengepung kediamannya. Dia bingung kenapa dirinya dilaporkan polisi dan merasa tak membuat kesalahan apapun. Nikita juga mengaku bahwa dirinya tak mengenal sama sekali sosok yang bernama Mahendra Dito. Ibu tiga anak itu hanya mengatakan bahwa selama sepekan ini banyak surat panggilan untuknya yang datang ke rumah dan ke kediaman ketua RT.